Nasri Zain dan Habibah Jaafar yang juga penggiat seni tanah air sering membawa anak-anak menghadiri sesi uji bakat. Mereka kemudiannya menerima banyak tawaran berlakon dan mula dikenali ramai. Bermula dengan galakan daripada ibu bapa, ada antara anak-anak keluarga Nasri ini yang melangkah ke dunia seni seawal usia 4 tahun. Sehingga kini, Nasrin Nasri atau lebih mesra disapa Darling masih bergiat aktif dalam kegiatan seni. Sebenarnya macam sebab dah bermula daripada kecil dalam bidan ni, satu keluarga pula. So secara tak langsung tanpa kita sedari, habis saja SPM, habis belajar, slowly memang ke arah sini juga. Yang mana tawaran-tawaran pun masih lagi ada pada waktu tu dan cuma saya memilih belakang tabir sebab saya nak experience yang baru dan saya dah belajar benda tu daripada pengalaman. So dari situlah secara tak langsung sampai sekarang. So macam saya and Bell masih lagi dalam bidang ni juga. Kalau dari segi sokongan yang padu lah yang selalu menasihati saya ni sebenarnya memang bapa saya dan mak saya. Bapa saya ni dia banyak bagi motivasi. Kalau mak saya ni dia jenis terus tegur je. I think you are not, this is not right. You have to change. Kalau bapa saya menasihat. Kalau macam Bell, dia selalu memberi idea. Darling, why do you gini-gini kan? Macam Anne pun sama. Darling, apa kata kita? So sebenarnya semua ada peranan masing-masing dalam keluarga tu. Melebarkan sayap dalam bidang keusahawanan, penulisan dan banyak lagi, Darling kini gemar meluangkan masa menelaah pelbagai bahan bacaan sebagai rujukan untuk dia menguasai setiap bidang yang diceburinya dengan lebih baik. Sering menghargai pengalaman dan hasil kerja orang di sekelilingnya, Darling percaya setiap individu mempunyai keistimewaan dan ilmu yang perlu dikongsi dan dimanfaatkan bersama. Idola kalau dari segi suara latar, memang ayah saya. Saya banyak belajar daripada dia. Dan dalam dunia penerbitan juga, sebenarnya banyak juga rangsangan daripada ayah saya dan juga mak saya. So kalau selain daripada itu, kalau nama-nama lain, kalau dalam bidang suara latar ni, Ramona Rahman lah. Ramona Rahman tu bekas presiden kami dalam Voice Guild Malaysia. Saya banyak tengok gaya lenggok dia dalam suara latar. Ya, dia salah seorangnya lah. Kalau dalam dunia penerbitan ni ramailah. Sebenarnya saya ni banyak saja contoh-contoh yang baik tu yang saya mengidolakan dia lah. Kadang tu orang-orang yang kita kena rapat ramai kalau nak namakan tu. Ya. Memenangi anugerah dan menerima penghargaan untuk setiap hasil titik peluh sendiri adalah impian setiap individu. Namun, semua ini tidak mungkin dapat dinikmati tanpa usaha yang berterusan. Bagi Darling, melakukan sesuatu perkara dengan sehabis baik adalah satu kepuasan dalam kerjayanya. Buat masa sekarang ni saya nampak masih dalam bidang ini juga. Cumanya kita pelbagaikan. Secara tak langsung, saya juga bukan sahaja content provider untuk TV, filem dan sebagainya secara visual. Tapi saya juga pergi terarah ke event, publishing, buku. Dan saya rasa sebenarnya dunia seni ni dia relate to each other. So, menarik. So, kalau kita dapat explore, sebenarnya memang banyak lagi peluang-peluang dalam bidang ni. Dalam kesibukan, Darling akan pastikan dia tetap meluangkan masa bersama keluarga untuk terapi diri. Besar harapan Darling supaya lebih ramai generasi muda berani mengetengahkan bakat dan bijak mengambil peluang agar industri seni tanah air lebih meriah dengan bakat-bakat baru. Nasihat saya kalau kepada anak-anak muda yang baru nak berkecimpung dalam bidang ini, dia kena rajin, kena disiplin dan kena berani. Kerana apa, kita tidak boleh hanya bergantung pada satu bakat. So sebagai contoh, kalau dia berlakon sahaja, why don't pada masa yang sama dia belajar juga sisi lain dalam bidang ni, penulisan, pengarahan. Sebab bidang ni adalah bidang freelance. So nak tak nak, kita akan ada zaman kejatuhan,
ada zaman ni kan. So bila you ada pelbagai your apa nama talent, so insyaallah you boleh pergi lebih lama dan lebih jauh. Memandangkan kita berkesempatan untuk menemu bual Puan Nazrin Ngasri atau Darling, jom kita tanya soalan tentang keluarga Ngasri. Dalam adik-beradik Darling sendiri, siapa yang berbakat sebenarnya dalam seni lakonan ini? Saya rasa Belle kerana dia versatile. Siapa yang bersuara emas untuk voice over? Belle dengan saya kot. Sebab kami je yang aktif. Siapa yang ramai sangat peminat waktu kecil-kecil dulu? And? Siapa paling kuat merajuk? Saya kot. Middle kid syndrome. Saya tengah-tengah. Siapa paling pandai bawa si nangis-nangis? Kita kata kalau dekat set tu dialah ratu air mata. Sudah tentu Anne Ngasri. Sekejap je dia nangis. Saya susah lihat sikit. Dulu kan peminat jenis hantar-hantar hadiah. Jadi Anne Ngasri. Dia paling banyak dapat hadiah. Teddy bear saya rasa penuh hadiah daripada serata dunia dia dapat. Ha, ya. Jadi macam adik beraya ni dapat apa? Dapat kat raya dapatlah kita banyak. Semua tahu setiap hasil seni keluarga Ngasri memberikan kesan dan mencuri hati peminat dari dulu sehingga kini. Semoga Darling dan adik-beradik yang lain sentiasa berkarya dan mewarnai dunia seni tanah air dengan sentuhan majlis mereka.